kami berharap acara atau bimtek penyusunan potensi dan peluang dan penyusunan proyek proses tersebut menjadi satu hal langkah awal untuk menuju realisasi investasi yang menjadi target provinsi itu bisa benar-benar terrealisasi sesuai target. Mohon bantuan Bapak Ibu sekalian di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk mulai hari ini menyusun proyek-proyek investasi di masing-masing daerah supaya nanti di acara ISDEMA Festival di bulan Oktober, kami rencanakan tanggal 14 Oktober itu Bapak Ibu sekalian sudah dikatakan untuk menawarkan proyek-proyek investasi di daerah masing-masing. Akhirnya BIMTEK ini bisa mengkolaborasikan dan mensinergikan proyek-proyek investasi yang dimana selama ini mungkin masih ada ego sektor antara Bapeda dengan BPSPTSP, akhirnya duduk bareng di sini mungkin akhirnya menjadi bersinergi untuk memunculkan proyek-proyek investasi di masing-masing daerah. Dari Kabupaten Pasuruan sangat berterima kasih sekali dengan adanya BIMTEK yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Timur karena sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas kami, salah satunya adalah penyusunan proyek prospektus di daerah. Jadi kami bisa tahu bagaimana caranya menyusun, apa yang harus kita lakukan dulu dalam rangka menyusun proyek prospektus ini. Untuk pelaksanaan BIMTEK kali ini, narasumbernya sudah kompeten ya, terus penyelenggaranya juga bagus karena kita selain ada materinya, kita juga ada simulasinya juga. Kita jadi diajarkan belajarnya serius tapi santai tapi serius, seperti itu. Progres kedepannya yang jelas kami akan lebih termotivasi untuk segera membuat menyusun proyek prospektus ini supaya kami bisa mempromosikan apa yang harus kita jual kepada investor supaya investasi di daerah kami lebih cepat terrealisasi investasinya. Terima kasih untuk Provinsi Jawa Timur mengundang kami dari Kabupaten Kota Jawa Timur karena pada 3 hari ini kita betul-betul bermanfaat. Kami dari Kabupaten Lumajang itu belum tahu apa namanya proyek prospektus itu. Dengan adanya pelatihan ini yang sudah dipimpin oleh Pak Hafid yang ahlinya untuk mereka-reka angka-angka itu, dan kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan untuk proyek prospektus. Insya Allah nanti setelah ada pelatihan ini nanti akan kami lanjutkan atau kami aplikasikan di daerah untuk persiapan untuk kita menjual apa yang kita dijual untuk Kabupaten Kota Lumajang itu juga. Menurut saya sebagai peserta kali ini diminta ke sini sangat bermanfaat bagi kami di daerah agar bisa menyeragamkan tentang format, tentang proyek prospektus yang akan diangkat apa saja. Jadi bisa seragam, bisa ketika kita menawarkan proyek tersebut kepada potensial investor, maka kita bisa menyajikan data yang akurat, bisa menyajikan proyek yang benar-benar bisa dirilis. Kami memutuskan untuk pengen presentasi pada BIMTEK hari ini adalah Kabupaten Gresik. Tepuk tangan untuk Kabupaten Gresik. Dan kita bisa juga tepuk tangan yang kepada BIMTEK Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur, jaya! Tepuk tangan untuk semua.